selamat datang di channelku Genastrol. Di sini aku mau kasih tutorial sesuai dengan permintaan kalian gimana caranya melihat tulisan screenshot yang dicoret dengan tinta biru muda pada background tema WhatsApp gelap. Jadi ceritanya gini guys, ini WhatsApp terus ada chat, tapi ini temanya gelap ya. Ini kan WhatsApp defaultnya warna putih ya. Ini yang pakai tema gelap, terus fotonya itu disensor pakai tulisan warna biru muda. Nah, gimana caranya kira-kira kita untuk ngelihat tulisan yang dicoret itu? Dan nggak penasaran, langsung aja kita cobain ya. Pertama kita buka WhatsApp-nya dulu, terus aku bakal ambil beberapa chat di sini ya. Nah, oke, ini dia chat-nya. Tapi WhatsApp-nya ini kita ubah dulu ke mode gelap guys ya. Kita pasang mode gelap. Oke, sekarang WhatsApp-nya sudah jadi mode gelap. Sekarang kita screenshot. Oke, sekarang kita pasang ke story. Ini mode gelapnya aku matikan dulu biar lebih nyaman dilihat. Kita buka Instagram, tambah cerita, kita ambil foto screenshot tadi, ini dia. Dan sekarang kita bakal coret dengan tinta warna biru muda ya. Ini dia teks yang mau aku coret, lagi kerjain PR adik bang. Oke, ini guys ya, ini kita coret, kita sensor. Ini masih kelihatan, sensor sekali lagi biar nggak kelihatan. Selesai, terus kita post atau kita posting ke story kita. Ini gambarnya langsung aku simpan, kita tunggu sampai postingannya di upload. Ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kita buka aplikasi bernama Snapseed. Ketuk di mana saja untuk membuka foto, lalu kita ambil fotonya. Ini foto yang tidak disensor guys ya, yang mau kita sensor tuh katanya kan yang lagi kerjain PR adik nih bang. Ini kita hapus dulu nih, masuk lagi. Nah, kita bakal lihat tulisan yang disensor. Kita ke alat, selektif. Ini plusnya kita taruh di sini. Terus kecerahannya kita fullkan. Ya, kita fullkan aja guys, nggak usah ragu-ragu. Kontrasnya juga di fullkan. Kemudian saturasinya dikurangi. Strukturnya dinaikin guys. Nah, tentang selesai. Kalian bisa lihat di sini tulisannya samar-samar sudah bisa ditebak ya guys ya, LG kerjain PR adik nih bang gitu. Kalau masih ragu atau masih agak kurang jelas, kalian bisa ke selektif sekali lagi, terus ini kita kurangi sedikit ya, agak gelap jadinya. Kemudian kontrasnya kita pertajam ya, atau kita tambahkan. Saturasinya juga kita fullkan. Saturasi itu warna guys ya. Nah, strukturnya kita naikkan sedikit. Jadi dia nggak bakalan nampak 100% seperti gambar originalnya guys ya. Dia tetap masih bisa ditebak lah kira-kira. Ini huruf L ya, ini LG. Tapi kalau di zoom dia bakalan lebih pecah gambarnya, nggak bisa ditebak. Jadi di tampilan default aja, nggak usah di zoom. Nah, lagi kerjain PR adik nih bang. Jadi kalian rangkai-rangkai sendiri nih kira-kira kata-katanya apa guys ya. Ini dia foto originalnya. Lagi kerjain PR adik nih bang. Dan ini foto yang sudah kita masukkan ke Snapseed. Nah, pokoknya untuk ditebak ini tulisannya apa bisa guys ya. Tapi kalau untuk 100% terlihat seperti tanpa di efek, itu ya mustahil juga guys ya. Terima kasih, semoga tutorial ini berguna. Jangan lupa di like video ini, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan sampai jumpa.